Pak Ketua DPR untuk memberikan sambutan sepatah kata sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Kepada Bapak saya persilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mi? Setengah lima Mi, berarti satu jam setengah lagi kita buka puasa, pertanda Lebaran sudah dekat. 27 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi, bertatap muka di tengah wabah pandemi COVID-19 di Al-Quran. Karena baca tulis Al-Quran ini penting, Pak, di tengah era modern saat ini, apalagi era digital. Masyarakat kita, anak-anak kita harus senantiasa kita dekatkan dengan ilmu bisa baca Al-Quran. Memang perlu ada masukan yang baik khususnya untuk perda ini agar supaya kita mungkin memperbaiki apa isinya agar supaya tentang pendidikan baca tulis Al-Quran ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Makassar. Ya, sama kita ketahui bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi saya rasa kegiatan ini mudah-mudahan membawa berkah. Bagaimana kemudian anak-anak kita lebih mencintai baca tulis Al-Quran. Yang akhir-akhir ini suka atau tidak kita lihat perkembangan kebiasaan tingkah laku anak-anak kita, dia lebih suka menggunakan HP, bermain dengan HP padahal tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Dia belajar secara otodidak, tapi dia lebih menguasai ketimbang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini menandakan bahwa pola pikir anak-anak kita itu begitu luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengarahkan khususnya pada pembelajaran baca tulis Al-Quran.